Kelotok atau perahu wisata susur sungai di kawasan Siring Menara Pandang mulai kembali melakukan aktivitasnya setelah sempat berhenti beroperasi sekitar 3 bulan di masa awal pandemi corona. Warga Banjarmasin nampak beramai-ramai membeli tiket untuk bisa menaiki kelotok sembari menikmati susur sungai ataupun aktivitas warga di pesisir sungai. Hal ini menjadi angin segar serta kegembiraan bagi para sopir kelotok wisata. Lantaran selama 3 bulan mereka tak sama sekali memiliki penghasilan. Kami kan anak pencari juga, ya kalau mau kada mau kan seada apa adanya aja. Ya kalau kami pencari, amun jaka kami di tengah tim pencari kan pemerintah memberi duit kada apa-apa. Ya kalau nah, apa adanya kami 12 ikung, 100 ribu. Kan minggu tadi 6 ya kalau berangkat. Nah, ini pulang kada tahu lagi minggunya nah. Mudah-mudahan lebih ramai daripada minggu tadi lah. Meski diberikan kelonggaran dalam beraktivitas, beberapa penumpang masih banyak ditemukan tak menggunakan masker saat menaiki kelotok. Masker yang mereka bawa terlihat hanya dikalungkan bak aksesoris diri, serta tidak menerapkan jaga jarak ataupun physical distancing. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin.